Nah, warna dia sampai ke sini dah gelap. Ada gelap okay, ini. Ini warna lain, sampai sini dah gelap. Makin ke atas makin gelap. Ah, ni betina. Oh. Di kaki tak nak kata ni tu. Oh. Picit kat buntut dia. Ha. Assalamualaikum. Sekarang kita ke pusat penetasan . Encik Zubir. Ya tu dia. Dah upgrade bang. Kat mana tu? Ni dah asing lah. Mana asing? Mana asing dah ni? Ni asing dah ni? Ni jantan lah ni? Jantan buat kaki. Mana? Ni jantan? Macam mana tu jantan bang? Jantan. Kaki terangkat ni atas. Kaki terangkat ni atas? Kau kino? Kino yang belum saya tengok. Kita ada dua pingkat lah. Kalau masih tidak jelas, kabut. Salah satu kaki naik. Ha, tu. Dia ada macam ada... Lendir? Bukan, biji dia, biji. Oh, biji? Oh, yang ni betina? Tak, tengok. Ini betina. Oh. Dia kaki tak nak kata yang tu. Oh. Picit kat buntut dia. Ha. Dia ada lubang. Ada lubang. Betina. Tengok jantan lagi sekali. Tengok jantan kaki dia. Oh, dia kaki angkat tu. Kaki dia angkat dari atas. Dia ada biji nampak. Oh. Mana biji tak? Dia tak ada lubang lah. Ada lubang lah. Oh. Lubang. Proses pengasingan. Kaki naik atas. Picit tu keluar lah dia punya tu bang. Keluar lah nampak. So, tengok yang betina lebih banyak berada dengan jantan. Walau tak asing pun, yang betina lebih banyak. Ni macam mana ada warna putih ? Atau ini titik tension. Ada first best. Ha? First best ni. Yang ni betina. Ni betina. Betina. Ada lubang. Belok ya. Malat pun ada lagi ha. Ni apa? Malat. Malat. Betina. Okey. Tengok lubang lah bang, tengok lubang sekali. 150. Ha. Dia 108. 30 jantan. Oh, tak banyak lah. 30. Dia tak ada jarum. Oh, tak ada jarum. Ha, dia ada lubang dalam. Lubang. Kalau ikut ni cam jagat, ini semua ni 180. 30 je jantan. 30 ekor? Ha. 150 ekor kena. Ha, mana walaupun tak ada buat pengasingan, banyak betina lagi. Banyak betina lagi. Mana 30% lah anggaran abang? 20% je jantan. 20% jantan. Sekarang abang dah buat pengasingan dah jantan dengan betina. Kan kita mula buat pengasingan jantan betina. Tapi itulah secara rambangnya kadar peratusan jantan cuma 16% dia. 16%. Yang bagi 84% tu betina. Okey. Itu yang selepas kita buat pengasingan harapan kita akan capai lebih daripada 90% lah betina. 90% betina. So harga selepas buat pengasingan ni? Ini umur 2 hari. Umur 2 hari. Harga dia RM3.90. RM3.90. Tapi kalau beli banyak kita boleh nego lah. Nego. Discount PKP. Insya-Allah, discount PKP ya. Untuk jantan bang? Jantan kita bagi RM1 je, RM90 je. RM90 ni. Siapa yang nak bela? Siapa nak bela lah. Okey. Tapi ikut umur lah, ikut umur. Kita akan harga akan berubah selepas 5 hari lah. Okey. Ni anak itik . Anak itik umur 2 hari. Satu hari lah. Wih, jauh beza abang daripada dulu saya main abang. Ni dah upgrade lah ni. Ni gambar sikit boleh abang? Ni semua betina abang? Semua? 300 ekor. Betina semua? Yang jantan tak buah kat sini? Tak. Atas. Oh, jantan buah atas. Okey. Wih, dah upgrade banyak abang ni. Dulu tak macam ni pun. Tak ada lah.
Ui, banyaknya itik. Ini anak itik bang? Ini umur 7 hari. 7 hari? Ini umur 14 hari. 14 hari. Ada kat bawah lagi dia. Ini sedia untuk dijual lah bang eh? Semua sedia untuk jual. Tapi ini belum buat pengasingan lah. Belum buat pengasingan jantan betina lah. Belum buat pengasingan. Sana pun belum buat pengasingan. Berapa harga bang? Ini kalau beli tanpa pengasingan? Tanpa pengasingan 2 ke 2, 3 29. 29. Banyak-banyak. Ya, apa yang kacuk tu? Yang kacuk. Kalau saya tak siap lagi ni. Ha, ha, ha. Kita akan puruk dengan sana kan? Kumpulkan satu peringkat. Ya, ya. Ini yang lepas ni bawang? Ini umur 3 minggu dengan 4 minggu. 3 minggu dengan 4 minggu? Ya, ya. Sedia untuk dijual? Sedia untuk dijual. Sedia untuk dijual. Boleh booking ya? Boleh call lah. Nanti yang besar ni. Ha, okey. Dia kena ambil yang... Tengok kepala dia. Kena ambil 2 ekor. Ini... adalah itik jantan betina. Betina tak ada jarum. Tak ada jarum. Kaki dia pun turun ke bawah. Okey. Kaki ke bawah. Okey, faham. Dia bunyi kuat. Bunyi pun boleh agak kan jantan betina kan? Jantan betina. Paru itik ni. Ha. Kalau yang jantan ni memang panjang. Panjang. Dia punya paru. Okey. Yang betina dia pendek. Pendek sikit lah. Nak tunjuk pun nak tangkap lah. Sekejap nak tengok. Dia bewak tu. Musuh. Serangan musuh. Serangan ni nak lambat tu. Dia makan yang mati tu. Cangkul je pun tau. Habis. Tu jantan betina bang? Betina. Kaki ke bawah. Warna daripada badan ni sehingga ke kepala sama dia. Sama saja. Kalau yang jantan dia akan berubah warna. Berubah warna. Dia ada macam warna dia sampai ke sini dah gelap. Dah gelap okay, ni. Okay. Ini warna lain sampai sini dah gelap. Okay. Makin ke atas makin gelap. Alright. Nak tanya. Ya saya. Susah ke senang mulai itik? Simple bela, soalan. Bela itik ini tak susah macam bela ayam ataupun binatang lain lah. Itik tak ada penyakit. Tak ada penyakit. Senang bela. Bagi makan ya dah sikit lah. Bagi makan bagi air. So nak kepada kawan-kawan yang baru kawan-kawan yang baru nak mencuburi bidang ni abang galakkan ke sebenarnya? Boleh juga kalau nak buat sebagai komersial ke apa ke boleh bela. Pasal itik ni mudah bela. Bela-bela. Mudah bela. Satu lagi kalau dia keluar hasil, dia keluar hari-hari. Hari-hari. Itu yang kita nak tu, hari-hari dia akan keluar hasil. Itik penelur lah kan? Itik penelur lah. Okay. Janji makan kena cukup lah. Alright. Makan cukup, dia akan bagi hasil yang mencukupi. Okay. Bukan faktor tak sihat, faktor kena langgar. Kena langgar, accident. Depa lari pun tak ikut traffic flow. Yang bapak-bapak ayam dia pijak. Pijak ah? Bapak ayam pijak lagi. Masuk. Yang mak ayam beli juga yang macam cantulah yang. Apa dia? Baru masuk anak. Ya. Banyak betina. Untuk pengajaran semua lah kan. Ini ternakan ni atau pertanian dah dia ada cycle dia. Ada masa senang, ada masa susah.
Tapi sekarang ni masa PKP, masa kenaikan harga barang makan, macam masa susah. Tapi soalannya, boleh tak kita bertahan? Kalau kita boleh bertahan, mungkin kita boleh sampai ke zaman senang balik. Tapi kalau tak boleh bertahan, kita pun akan berhenti. Jadi kita kena bersedia untuk zaman susah. Okay. Masa senang, kena ada persediaan untuk zaman susah untuk menghadapi keadaan-keadaan yang suka. Okay. Baik, terima kasih abang. So, kalau yang berminat nak cari anak itik, anak ayam, boleh hubungi abang terus abang. Silah. Okey. Baik, terima kasih abang.